emang bapaknya siapa? Coba cerita, bapakmu siapa? Ayah saya adalah pendiri dari Yayasan Kalawet, sebuah organisasi yang bekerja di bidang lingkungan. Jadi kita membantu seluruh satwa liar yang butuh pertolongan. Jadi kita membangun sebuah pusat rehabilitasi di Kalimantan dan Sumatera. Oke, mudah-mudahan penonton setia KKND udah mulai mengingat-ingat ya. Ya. Ayahmu aslinya dari mana? Ayah saya aslinya dari Prancis. Oke, bukan perapatan Ciamis ya. Ini Prancis asli ya. Iya, Prancis asli. Ibumu orang apa? Ibu saya orang Dayak. Jadi separuh Prancis, separuh Kalimantan. Sekarang umurmu berapa? 17 tahun. 17 tahun. Tinggal di? Tinggal di hutan, di Kalimantan. Ya. Di mana persisnya itu? Persisnya di Kabupaten Barito Utara, di Kalimantan Tengah. Jadi saya tinggal di tengah hutan, sebenarnya nggak ada apa-apa kelilingnya. Jadi rumahnya sendiri, nggak ada tetangga.